Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Shodena. Saya Ayani Fatimi. Saya Nadira Zaki. Nama saya Muhammad Darimi Muhammad Azhar. Saya Muhammad Rufahmi bin Zainal. Pelajar Sarjana Muda Pentadbiran Corporate akan membentangkan tentang etika sebagai isu kefalsafahan yang bertajuk Buli Deritanya Siapa Yang Tahu. Secara umumnya, etika adalah sebahagian daripada falsafah yang memfokuskan kepada tingkah laku manusia seharian sama ada dalam konteks peribadi, keluarga, sosial maupun politik yang dinilai sebagai baik atau buruk. Selain itu, etika juga berkait rapat dalam semua bidang kehidupan seharian seperti psikologi, sosiologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Maka, etika sebagai isu kefalsafahan menjadi tajuk pilihan bagi menyempurnakan kertas kerja yang berjudul Buli. Ceritanya, siapa yang tahu? Antara isu pembulian termasuklah kes yang melibatkan 6 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang melibatkan kematian kepada pegawai kadet laut UPNM Zulfarhan Osman Zulkanan. Arwah diseksa dengan kejam apabila seluruh anggota badannya ditekap menggunakan setrika wap. Kematian Zulfarhan berpunca daripada kesan luka bakar dan terdapat granulation tisu pada paru-paru si mati. Mereka didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap mangsa. Tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan pengakuan tentang pencurian komputer reba. Si pelaku terlepas hukuman gantung apabila dijatuhi hukuman penjara 18 tahun oleh Mahkamah Tinggi. Seterusnya, berpandukan akhbar sinar harian, sebuah kes yang melibatkan seorang pelajar lelaki dari sebuah sekolah menengah Langkawi didapati dipukul oleh hampir 10 orang pelajar lelaki. Berita ini dapat disaksikan melalui video yang tular pada bulan April 2022. Video yang berdurasi 25 saat itu menunjukkan pelajar yang dibuli tersebut menyatakan sesuatu sebelum dipukul oleh pelajar-pelajar lain dalam sebuah kelas. Selain itu, rakaman video tersebut juga menunjukkan pelajar tersebut dibaling dengan meja belajar di kepalanya. Akhir sekali, berdasarkan sumber berita harian juga, terdapat sebuah peristiwa yang menduga ceritakan berlaku di sebuah sekolah berasrama di Kapit, Sarawak. Kes ini mengisahkan tentang seorang pelajar tahun 1 bernama Jackson Nguyen Awey yang meninggal dunia akibat dibelasah. Pelakunya pula adalah seorang pelajar tahun 6. Malangnya, kanak-kanak tersebut didapati mengalami pendarahan teruk pada bahagian kepala serta kesan-kesan lebam di seluruh tubuh badannya. Lebih mengecewakan lagi apabila punca kejadian ini berlaku disebabkan pelajar tahun 6 itu yang dikatakan berang kerana Jackson mengejek nama ayahnya. Menurut Nozaldi Abdul Wah, buli boleh ditakrifkan sebagai tingkah laku agresif seorang pelajar atau sekumpulan pelajar dengan mengganggu sama ada secara fizikal ataupun psikologi dalam satu jangka masa yang panjang. Manakala, Kamus Times Lingua 1993 pula mendefinisikan buli adalah orang yang suka menggunakan kekerasan untuk menakutkan orang yang lemah. Di samping itu, Hadi 2013 pula berpendapat bahawa buli dianggap sebagai tingkah laku ganas yang menindas mangsa yang tidak memiliki kuasa. Buli merupakan perbuatan atau tindakan dengan niat yang sengaja untuk menyakitkan serta memberi tekanan kepada seseorang. Sebagai seorang Muslim, etika dan peradaban adalah sangat penting. Etika lebih mengkaji ke arah fakta, menganalisisnya dan merumuskan tentang tingkah laku yang sebetulnya. Dalam kata lain, etika adalah proses mentafsirkan sesuatu perbuatan baik ataupun sebaliknya. Ini menunjukkan bahawa etika ini wajar dijadikan sebagai panduan seseorang untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan syariah Islamiah. Antara falsafah yang terkenal dikenali sebagai Aristotle. Beliau adalah seorang guru dan juga seorang ahli falsafah yang terkenal pada zaman Yunani kuno. Dalam karya Aristotle, Etika Nikomachea telah menjelaskan tentang pembahasan etika sebagai beberapa maksud iaitu Terminus Tacitus dan Manner and Custom. Terminus Tacitus merupakan etika yang dipelajari dalam bentuk ilmu pengetahuan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia. Manakala manner dan custom pula membawa maksud etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan atau adat yang berkait dengan kudrat manusia yang terikat dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Aristotle juga telah menguraikan pendiriannya mengenai falsafah etika dalam 3 karyanya iaitu Etika Nikomachea, Etika Eudemia dan Magna Moralia.
Terdapat empat perkara penting yang dibincangkan oleh Aristotle dalam karya beliau, iaitu kebahagiaan sebagai tujuan utama dalam segala perbuatan manusia dalam mengejar suatu tujuan. Perkara kedua yang dibincangkan oleh Aristotle adalah manusia boleh dikatakan bahagia sepenuhnya jika manusia itu boleh menyelaraskan pemikirannya dengan disertai keutamaan dalam jangka masa yang panjang. Perkara ketiga pula adalah ajaran tentang keutamaan. Keutamaan yang disebut oleh Aristotle telah dibahagikan kepada dua, iaitu keutamaan moral dan keutamaan intelektual. Perkara terakhir yang dibincangkan adalah tentang kehidupan yang sesuai. Islam merupakan agama yang sangat melarang sebarang bentuk buli kepada individu lain kerana perbuatan ini mendatangkan kezaliman dan penindasan kepada individu yang menjadi mangsa seterusnya meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada mereka. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencaci, orang yang gemar melaknat, orang yang suka berkata-kata lucah dan orang yang berkata-kata kotor." Islam telah beri panduan bagi seluruh umatnya untuk mengikuti dua sumber teras yang mana akan menjadikan seluruh umat manusia hidup dalam keadaan yang beretika, berdisiplin dan berbudaya, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut sumber yang pertama iaitu Al-Quran, perkara yang penting yang perlu kita dalami iaitu ibu bapa merupakan individu yang penting dalam memastikan penghayatan seperti ayat-ayat suci Al-Quran perlu diterapkan kepada anak-anak sewaktu kecil sehingga mereka besar kerana penghayatan terhadap ayat suci Al-Quran dapat membina sahsiah dan jati diri yang dapat mengelak anak-anak dalam terjebak daripada masalah buli. Ayat larangan dan balasan buat mereka yang memukul orang lain seperti yang telah disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Maksudnya, dan diletakkan kitab iaitu buku amalan, maka kau dapat melihat golongan yang melakukan dosa-dosa berasa takut terhadap apa yang terdapat di dalamnya. Dan mereka berkata, alangkah celakanya kami ini. Kitab apakah ini yang tidak terlepas dosa kecil dan dosa besar melainkan kesemuanya tercatat. Mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan sebelum ini dan Tuhan kamu tidak pernah menzalimi seseorang pun. Hadis pula merupakan solusi kedua selepas Al-Quran kerana ia merupakan sumber kedua untuk umat Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis merupakan kata-kata atau perbuatan secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan panduan dan solusi di dalam kehidupan kita. Di dalam hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Sesungguhnya, orang muflis dari kalangan umatku adalah sesiapa yang datang pada hari kiamat dengan solat, puasa dan zakat. Dia juga datang dalam keadaan yang pernah mencela orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini dan memukul orang ini. Maka diberikan kepada orang-orang tersebut kebaikan-kebaikan dirinya. Sekiranya kebaikannya sudah habis dalam keadaan perhitungan ke atasnya belum lagi habis, maka diambil kejahatan-kejahatan mereka itu tadi lalu dicampakkan ke dalam neraka." Riwayat Muslim. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian isu buli. Pertamanya, kurang penghayatan agama dalam kehidupan seharian. Ibu bapa berusaha untuk memberikan pendidikan yang sempurna dari segi akademik maupun ilmu keagamaan. Malangnya, usaha anak-anak untuk memperhatikan perkara tersebut secara peribadi amatlah mengecewakan. Akibatnya, cenderung untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan etika dan peradaban Islam. Selain itu, kurangnya perhatian daripada ibu bapa dan keluarga. Realitinya, kedua ibu bapa gigih berusaha untuk menstabilkan hal ehwal kewangan keluarga sehingga mengabaikan masa bersama anak-anak. Tindakan ini sebenarnya memberi kesan negatif kerana ia akan mencecaskan emosi anak-anak. Akhir sekali, pengaruh media masa yang sangat meluas. Kebanyakan individu hari ini gemar menjadikan media masa atau isu-isu viral sebagai ikutan. Malangnya, mereka tidak menapis bahkan merasakan sesuatu yang salah itu sebagai perkara biasa. Gejala buli menetapkan pelbagai kesan negatif terutamanya kepada mahasiswa, masyarakat dan negara. Kesan gejala buli terhadap mahasiswa yang dibuli adalah mereka akan berasa takut untuk hadir ke kuliah. Kejadian kes buli secara tidak langsung telah menyukarkan mangsa untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
Hal ini demikian kerana mereka trauma serta sering merasa ketakutan dengan perkara yang akan dihadapi oleh mereka. Oleh yang demikian, mahasiswa akan menjadi pasif, tidak ceria dan tidak berani berkomunikasi dengan rakan-rakan dan guru-guru mereka. Kesan gejala buli yang seterusnya adalah terhadap masyarakat. Masalah buli akan meruntuhkan umah atau silaturahim di kalangan masyarakat. Selain itu, ia juga akan meningkatkan gejala yang tidak bermoral. Mangsa buli juga akan menjadi insan yang lemah dan tidak berupaya untuk membentuk jati diri. Kesan gejala buli yang terakhir adalah terhadap negara. Buli akan melahirkan generasi yang memiliki sifat-sifat ganas dan kehilangan rasa peri kemanusiaan, lalu cenderung menindas orang lain sehingga terbawa-bawa ke peringkat umur yang akan datang. Kerancakan pembangunan negara akan terbantut dan ekonomi sukar berkembang akibat masalah yang berlaku. Terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan untuk membanteras masalah buli yang berlaku di negara ini. Pertamanya, cadangan yang boleh dilakukan oleh mahasiswa untuk membanteras masalah buli ialah dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan perkara yang sangat penting kerana ia dapat mengelakkan seseorang itu daripada melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah SWT. Selain itu, penghayatan ilmu agama penting bagi mengelakkan seseorang itu terjerumus dalam masalah sosial yang semakin membimbangkan seperti membuli. Seterusnya, cadangan yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk membanteras masalah buli ialah dengan melakukan kempen kesedaran seperti buli deritanya siapa yang tahu oleh pihak kerajaan atau badan bukan kerajaan NGO. Sebagai contoh, mengadakan sesi perkongsian tentang pengalaman mangsa buli yang dijadikan sebagai iktibar kepada orang lain. Melalui kempen ini, mangsa buli juga dapat mengambil langkah-langkah yang proaktif dan drastik dengan membuat laporan kepada pihak berkuasa tentang perkara yang dilakukan oleh pembuli tersebut. Akhir sekali, cadangan yang boleh dilakukan oleh negara pula ialah dengan menguatkuasakan undang-undang yang berat terhadap pembuli sebagai langkah untuk mengatasi gejala buli. Dalam pelaksanaan hukuman ini, pihak kerajaan memainkan peran penting bagi memastikan hukuman berat dikenakan ke atas pembuli. Dengan itu, pembuli akan lebih menyedari kesilapan mereka serta memberi iktibar kepada pihak yang lain juga. Kesimpulannya, jelaslah bahawa gejala buli ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Mempunyai etika yang baik merupakan sesuatu perkara yang mulia yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian oleh semua pelbagai lapisan masyarakat. Semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting dalam membanteras gejala buli yang dapat menjejaskan kehidupan seseorang itu seperti perkara yang memberi kesan buruk kepada setiap individu. Oleh itu, mahasiswa, masyarakat dan negara yang sejahtera bermula dengan individu yang berakhlak mulia serta menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, melahirkan generasi yang amalkan kehidupan harmoni di samping memastikan negara terus berdaya saing dan maju di peringkat global. Sekian daripada kami. Terima kasih kerana meluangkan masa mendengar topik yang telah kami bincangkan.